先走八道，先先从走黄黄南先走，黄黄先来第三道里去了，先走黄黄黄先里不然呢？爸，妈，ini ibunya Jepang Pak. Oh iya, Jepang. Bahasa Jepang. Ini ada juga bahasa Jepang. Hei, mana lah, sini dong, pato. Tu sini dong, pak. Ngoli jauh, ngoli kan sini jauh, mau sini pak. Cuma sini dong, mau hamil jauh jauh, mau sini dong, mau kau sini dong. Bahasa Jepang. Baik, baik. Boleh perkenalkan diri ya, sepertinya saya tidak kenali dengan bapak dan ibu nih. Saya Edi Supono. Edi Supono? Atau orang kalau orang-orang ini kenal mungkin Parto, Patrio, dan ini istri saya. Oke, selamat datang Ibu Dina dan Bapak Parto. Tepuk tangan dulu semuanya. Gila, ini artis legendaris. Mohon, yang naik pohon jangan naik-naik. Ada. Ada yang naik pohon. Ya, jadi Bapak Parto ini artis legendaris yang dari dulu ya saya fans banget sebenarnya. Ya, makanya saya baru tahu juga Pak nama aslinya Pak Edi Supono ya. Betul. Ada Jordan kadang-kadang namanya. Karena gini, kalau Parto itu bagian nyari duit, Edi Supono yang ngabisin. Oh iya, boleh-boleh. Karena di CC atau credit card itu Edi Supono. Jadi oh, gitu. Iya, kasihan. Ah, okay. Ini anak saya. Oh iya. Cantik banget ini ya putrinya adalah Amanda Cesa. Tepuk tangan lagi. Amanda Cesa. Makasih. Okay. Kita lagi show. Oke. So, thank you buat kedatangannya karena saya udah tahu kalau Bu Dina sama Amanda ini udah yang keberapa kali ya di Nagisa Bali? 2354. Oh, aduh 2354. Banget kita tiap hari pasti jadi nggak tahu kenapa kalau liburan cari villanya kan maminya yang akomodasi transportasi yang ngurus dia. Tahu di sini. Oh gitu. Kenapa Bu Dina nih pilih lagi nih Bayi Nagi Sabari nih villa Hasia nih? Boleh tahu nggak? Keren, enak, nyaman. Pokoknya bikin kita betah nggak mau kemana-mana. Asik banget. Tapi kali ini kedatangan. Sebentar saya koreksi. Boleh. Bikin betah nggak mau kemana-mana, cuman yang ngajakin kemana-mana dia mau. Kalau saya mah maunya di sini. Kalau saya maunya di sini nyaman, main berenang di sana, main badminton, main bola. Jadi Bali segini doang sama dia. Oh, gitu. Udah baliknya udah segini. Tapi berarti Papar tuh nyaman banget dong ya di sini ya? Nyaman, udah itu ya karena saya kan namanya liburan ya. Liburan itu tempat istirahat. Ya maksud saya kalau liburan ya udah di sini aja. Cuman yang ngajak pergi-pergi juga. Cuma pindah tidur ya, Mas. Pindah tidur. Oke. Okay. Untuk Amanda gimana rasanya nih sekarang liburan kali ini bersama mami dan dedinya ya ikut juga ya di villa ini. Seneng banget. Soalnya kan waktu itu sempat di sini juga, terus kayak udah nyaman banget. Terus pas yang kedua kalinya jadi enggak sabar karena sekarang udah ngajak sama adek aku, sama kakak aku, sama papi juga. Pengen ngasih tahu ini villa enak banget loh gitu. Oke, so thank you ya benar-benar kembali lagi. Tapi kalau boleh tahu nih datang ke Bali itu susah apa enggak sih pada saat apalagi pada liburan ini ya? Nah, kalau kita pikir sih nggak susah kalau kita ngikutin protokoler yang sudah berlaku seperti kita harus swab, kayak kita lakuin terus nggak masalah sebenarnya kalau udah ada suratnya tinggal di ini terus di Bandara Ngurah Rai ini ya. Tinggal di apa namanya dicek lagi sebenarnya kalau kita mengikuti protokolnya pun nggak masalah dan keadaan sehat ya aman kok aman juga ya jadi mudah juga ya mudah. Nah kalau masalah kesehatan protokoler untuk di villa sendiri gimana menurut Bu Dina kira-kira bagus. Udah. Kita masuk juga kita di scan di barcode gitu kayak barcode dibayar kayak di Ya dan ternyata yang di sini penghuninya juga sehat-sehat karena mereka tiap hari mungkin di scan juga ada rapid juga mungkin ya. Jadi tadi terakhir kita mau pulang harus di apa rapid apa namanya tadi antigen ya. Antigen positif semua. Oh positif. Hah? Positif kita mau pulang. Oh iya positif jadi mau pulang ya. Karena hasilnya negatif. Betul. Kalau kita hasil nggak positif berarti kita tetap di sini. Oh, iya. Berarti kita besok positif pulang. Iya. Karena hasilnya negatif. Tapi saya dengar-dengar Pak nih Bu Dina sama Amandanya masih nggak mau pulang nih Pak ke Jakarta. Masih mau stay di Bali kayaknya nih iya, Pak. Iya karena
karena saya juga mau stay juga. Jadi kita kesana apa ya? Ya, ternyata. Kalau misalkan nggak ada kerjaan, nggak ada kuliah juga kita tinggal di sini. Kalau nggak ada kerjaan, thank betul, you. Gitu, mungkin kalau di villa kemarin kegiatannya apa aja tuh? Apa aja kira-kira? Di villa kita kan di pertama sebelumnya kita di Damar. Iya, iya. Damar itu banyak kegiatan yang kita lakuin beserta yang ngurus rumah. Iya. Sampai kita ada games, games juga, berenang juga, macam-macam. Di sini juga kemarin ada yang ulang tahun, kita ceburin di situ. Yeah. Tadinya mau kita larung di laut cuma kejauhan ulang tahun. Iya, karena di sini servisnya keren. Pegawai-pegawainya juga semuanya ramah-tamah, ya. Ya, familiar banget sama kita. Familiar ya, aduh. Terima kasih banyak banget loh nih Bu Dina, Pak Parto, sama Amanda. Thank you. Mungkin kali boleh di-describe perasaan bersama tinggal bersama Nagita Bali. Mungkin satu-satu ya, dari Bu Dina dulu kali ya. Dari saya, gambreng. Oh, gambreng. Ini gambreng bener lagi. Pokoknya aku betah, sangat-sangat nyaman banget lah di sini. Kalau ke Bali pasti aku pasti nomor satu carinya Nagita. Gimana nih villanya, ada enggak? Iya. Pokoknya keren banget Nagita. Thank you. Dari Manda? Kalau aku juga ngerasa kayak homey banget sih, udah kayak stasi di rumah sendiri, apalagi servisnya tuh bagus banget. Jadi makin betah dan makin enggak pengen kemana mana sih justru kalau misalkan di sini. Ya pokoknya love banget buat Nagita. Thank you. Papa Top? Saya bikin Instastory. Waktu di Damar, ternyata ada teman artis saya tanya, lu nginep di mana toh? Di Damar. Waduh, bagus tuh toh. Gini-gini. Sekarang gua udah pindah lagi di Hasian. Buat aku bikin story buat dia doang. Pakai video, saya WA-in. Gila nih, gini-gini, paham toh ya? Enggak juga sih, saya bilang enggak. Untuk lomba terjangkau. Ya, oke. Jadi seneng ya Pak ya? Senang. So, terima kasih banyak banget buat semuanya. Thank you, itu aja. Sampai ketemu lagi di bulan berikutnya ya. Buat yang di sini, saya mau kasih hadiah. Oh, asik dong ya. Ini silakan ambil. Aduh, udah bahagia banget. Aku juga boleh diambil. Aku mau dikasih hadiah ini. Boleh diambil juga. Kalau aku beneran kasih hadiahnya. Maksud saya begitu. Oh, iya. Ini buat Manda. Oh, iya, terima kasih. Boleh dibuka apa enggak? Boleh dibuka. Ini buat Bu Dina. Jadi ini dari NBM Store namanya, Pak. Kita punya website online. Isinya banget. Wow. Terima kasih. Guys, kita unboxing, guys. Jadi guys ya, ini pengirimannya cepat, barangnya bagus, pokoknya semuanya rekomnya gitu. Ini adalah ucapannya. Keren banget. Waduh, saya bacain ya. Maaf, ini tulisannya pakai bahasa Mandarin. Saya terjemahin aja ya bahasa Indonesia ya. Dear P. Barto, terima kasih sudah bersedia stay dengan kita at Nagisa Bali Villa. Semoga senang di Bali liburannya. Salam dari kami semua untuk Barto keluarga semua. Wow. Itu terjemahan dari bahasa Mandarin ya. Atau mau Mandarinnya? Cinsel Barto. Cinsia cinsel fohon lang cinsel. Hongun si Nagisa Bali Villa. Cinsel fohon lang cinsel liburannya. Celah. Pak, maaf. Ini ibunya Jepang, Pak. Oh iya, Jepang. Bahasa Jepang. Ini ada juga bahasa Jepang. Hai, mana lah, cinta Pato. Cinta Pato, ngoli jauh. Ngoli jauh, cinta Pato. Cinta Pato, cinta Pato. Cinta Pato, cinta Pato. Bahasa Jepang. Terima kasih. Iya, sampai pantai. Saya dapat kain juga nih. Oh iya, kain juga. Kan terus mati, jadi ya. Saya pegang-pegang, baju. Dong. Halo. Pasti ukurannya Bapak ya. Ukurannya XL oke lah. Ya, pasti mungkinnya cuma. Iya. Makasih ya. Thank you. Terima kasih banyak.